Mengapa penyerapan anggaran kita nomor 2 terbaik di Indonesia? Penyelenggaraan pemerintah kita pun terbaik kedua di Jawa Barat. Bahkan kita PTP 3 kali berturut-turut, tetapi kinerja kita jongkok di urutan kedua terbawah di Jawa Barat. Jawabannya adalah banyak program dan kegiatan kita yang ngawur, tidak sesuai dengan RPJMD, tidak jelas outcome-nya, atau bahkan tidak jelas outputnya sekali. Anggaran pembangunan kita besar, uang keluar banyak, proyek bertebaran di mana-mana, tapi antara satu program dengan program lain, antara satu proyek dengan proyek lain, tidak saling sinergis, tidak berkaitan, dan saling mendukung. Bahkan banyak pembangunan-pembangunan kita yang telah kita lakukan tidak bermanfaat, asal lagi itu proyek, akhirnya jadi tempat utama.